sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah setianya. Bank terbesar di Jawa Timur, yaitu Bank Jatim, menggelar acara Gemerlap Undian Tabungan Simpeda 2017 Wilayah Madura dengan total hadiah senilai 12,65 miliar rupiah. Selengkapnya hanya di News Event selama 30 menit ke depan. Sabtu 14 Oktober 2017 merupakan awal dari penyelenggaraan Gemerlap Undian Tabungan Simpeda 2017 untuk wilayah Madura di Front One Hotel Pamekasan. Pada hari pertama tersebut merupakan acara meet and greet direksi Bank Jatim dan Forkopimda Kabupaten Pamekasan. Para direksi, Wakil Bupati Pamekasan, para pimpinan cabang Bank Jatim di wilayah Madura, dan sejumlah pejabat publik hadir dalam acara meet and greet direksi Bank Jatim Forkopimda Kabupaten Pamekasan. Pada pukul 7 malam, para tamu undangan telah hadir dalam acara yang digelar secara outdoor ini. Acara pada malam hari ini dibuka oleh sambutan dari pimpinan Bank Jatim Cabang Pamekasan, MM Arif Firdausi. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Direktur Operasional Bank Jatim, Rudi Hardiono. Acara meet and greet ini kemarin juga diacarakan bersama Pak Arif ini untuk menyambut atau untuk kita dapat berkumpul bersama di sini, utamanya dalam rangkaian undian Simpeda. Untuk itu saya mewakili pengurus mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati dan juga Pak Sek atas perkenannya. Kita akan melaksanakan undian Simpeda besok di Monumen Arek Lancor, Pak. Saya mencoba untuk mengambil kok masih, tapi Monumen Arek Lancor sekarang lancar, Pak. Kemudian saya juga atas nama pengurus menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas supportnya selama ini, sehingga Bank Jatim yang berada di Pamekasan ini dapat tumbuh, berlaba, dan langgeng, Pak. Karena mulai tahun 70-an atau 80-an gitu sudah berada di sini, sampai sekarang berkat dukungan Bapak-Bapak sekalian dapat berkembang sudah sampai dengan saat ini. Dan kami laporkan bahwa undian ini merupakan bagian dari undian nasional. Kalau undian nasional ini, kalau total, Pak, dengan undian lokal yang ada saat ini, dengan total biaya kurang lebih, dengan total hadiah kurang lebih 12,6 miliar. Dan besok pengantar kita... Dalam sambutan tersebut, Rudi juga menanggapi pernyataan dari pimpinan Bank Jatim Cabang Pamekasan mengenai mesin ATM dan ketersediaan lahan parkir di Pamekasan. Mengenai tadi Pak Sek, ATM, Pak, kebetulan siang tadi juga saya setelah itu ke Monumen Arek Lancor dan juga dengan Pak Arek ini keliling di kantor. Topik yang dibicarakan itu sama ya, ATM sama parkir, Pak. Jadi nanti mudah-mudahan untuk ATM atau ATM, Pak, di otomatik deposit mesin nanti insya Allah kita akan install di sini. Karena di saya lihat tadi lokasinya sudah ada, lokasi ada 3 ATM, Pak, sementara satu masih kosong. Saya sampaikan ke Pak Arif, ini pasang satu di sini untuk yang ATM, jadi bisa stop dan bisa mengambil dana di situ. Satu lagi masalah parkir, tadi juga dijelaskan masalah genset untuk pindah ke sana kemari. Intinya sebelah kanan dari Bank Jatim itu akan digunakan sebagai lahan parkir, Pak. Insya Allah nanti akan mengurai kerobotan yang biasanya terjadi di depan sekolah itu dapat teratasi. Gemerlap undian tabungan Simpeda 2017 untuk nasabah dan kantor cabang Bank Jatim di wilayah Madura merupakan bentuk komitmen Bank Jatim yang selalu memberikan yang terbaik untuk nasabah. Hal ini sesuai dengan moto Bank Jatim, yaitu yang terbaik untuk Anda. Ini juga bentuk apresiasi Bank Jatim terhadap nasabah yang selalu setia menggunakan Simpeda. Undian Simpeda ini merupakan hal yang rutin kita laksanakan. Ini merupakan suatu bentuk apresiasi Bank Jatim kepada para nasabah, tentunya nasabah Simpeda, mengingat
tabungan Simpeda ini di antara BPD seluruh Indonesia, ini yang terbanyak mengumpulkan jumlah, baik itu number of account maupun jumlah nominal tabungan. Bank Jatim ini selalu berada di peringkat pertama. Jadi ini merupakan suatu, sekali lagi merupakan apresiasi kami kepada para nasabah sebagai tanda kasih kami kepada nasabah untuk dapat bersama kami berkembang dan tentunya memberikan manfaat bagi para nasabah. Setelah meet and greet, para direksi Bank Jatim dan Forkopimda Kabupaten Pamekasan beramah marinya, acara gemerlap undian Simpeda 2017 untuk wilayah Madura berlanjut keesokan harinya di Monumen Arek Lancor. Jangan kemana-mana, tetap di SBO TV.